Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, tentunya dalam hati Anda akan bertanya-tanya, apakah seseorang yang Anda temui di dalam mimpi tersebut adalah orang yang sudah meninggal, atau itu hanya setan yang menyerupai orang yang meninggal itu. Dalam Islam, jika Anda mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, bisa jadi itu adalah orang yang benar-benar sudah meninggal atau setan yang sedang menyerupainya. Ini tergantung dari pesan apa yang disampaikan dalam mimpi tersebut. Karena dulu pernah ada sahabat Nabi yang bertemu sahabat lainnya di dalam mimpinya. Dikisahkan pernah ada dua orang sahabat yang saling berjanji, siapapun nanti yang meninggal duluan, maka dia meminta kepada Allah untuk datang dalam mimpinya untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi di dunia. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabatnya. Sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepadamu, demi Allah, Allah telah mengampuni saya, dan ketahuilah bahwa setiap apapun yang terjadi di dunia, disampaikan informasinya kepada kami, sekecil apapun, termasuk kucing saya yang baru meninggal. Lalu dalam mimpi itu sahabatnya memberitahukan sisa hutangnya 50 dirham yang harus dibayar kepada orang Yahudi. Ia berkata sudah menyiapkan uang itu dan disimpan di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah, di bawah tanah dan ditutup dengan batu. Ia menyeru, angkatlah dan bayarkan hutang saya. Kemudian keesokan paginya sahabatnya itu datang ke rumah yang dimimpikannya dan bertanya kepada istrinya apakah ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Istri sahabatnya yang sudah meninggal ini menjawab bahwa tidak ada, hanya saja kucingnya mati 2 hari yang lalu. Mendengar hal tersebut, sahabat ini tidak menceritakan tentang mimpinya. Namun ia bertanya lagi kepada istri sahabatnya tersebut, memastikan apakah suaminya pernah berhutang kepada orang Yahudi, kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Ia menyebut suaminya pernah menceritakan kepadanya bahwa dia menyimpan uangnya ada di dekat pintu di bawah tanah dan ditutup dengan batu. Ia menyeru agar melihatnya. Kemudian waktu dibuka ternyata betul ada uang tersebut dan betul pula jumlahnya ada 50 dirham. Maka dibayarkanlah uang tersebut kepada seorang Yahudi. Dapat disimpulkan bahwa dari kisah sahabat ini,
Bisa saja orang yang datang dalam mimpi Anda ini adalah orang yang benar-benar sudah meninggal, membawa pesan-pesan tertentu yang punya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.